Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurmiyah, dan kita alhamdulillah sudah sampai ke pembahasan tentang al-munada, kata yang dipanggil. Tasi'an al-munada, ya, yang kesembilan, yaitu dari kedudukan kata dalam kalimat yang wajib mansub adalah al-munada, yaitu kata yang dipanggil. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul munada, al-munada khamsatu anwa'in, al-mufradul 'alamu wan-nakiratul maqsudatu wan-nakiratu ghairul maqsudati wal-mudafu wal-mushabbahu bil-mudafi. Fa amma al-mufradul 'alamu wan-nakiratul maqsudatu fa yubnayani 'ala ad-dhammi min ghairi tanwinin, nahwu ya zaidu wa ya rajulu, was-salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Bab tentang munada. Munada itu ada lima macam. Yang pertama mufrad 'alam, yang kedua nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan, yang ketiga nakirah yang tidak dimaksudkan, yang keempat mudhaf, dan yang kelima musyabbah bil mudhaf, yang menyerupai atau yang diserupakan dengan mudhaf. Fa amal mufradul 'alamu, maka ya adapun mufrad 'alam, nama orang yang tunggal, wan nakiratul maqsudatu, dan nakirah yang dimaksudkan, fa yumnayani 'ala dhommi min ghairi tanwin, maka keduanya itu dimaknikan di atas dhommah dengan tanpa tanwin, ya. Nahwu ya zaidu, contohnya ya zaidu. Jadi mufrad 'alam itu maksudnya nama orang yang satu kata aja, ya. Ya zaidu. Maka dia dimaknikan atas dhommah. Ya. Ya zaidu itu, ya zaidu ini adalah munit sedoma fi mahali nasbin, ya, dalam tempat nasab. Kemudian ya rojulu, ya, ya rojulu ini juga sama, ya, rojul ini nakiro maksuda, nanti setelah akan dibahas bedanya nakiro maksuda dengan nakiro ghairu maksuda. Wassalah satul baqiyatu, ya, dan tiga yang sisanya dinasabkan tiada lain, artinya tadi kan disebutkan lima macamnya. Tiga sisanya itu berarti nakiro ghairu maksudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Ini semuanya ya dinasabkan. Asyarhu penjelasan uslubu nida'i minal asari bil mustakhdimati minal asari bil mustakhdamati fi kalamina al-yawmiyyi li annana katsiran ma nuridu istida'a syakhsin li amrin minal umuri fanunadihi bismihi fanaqulu masalan ya zaidu atau nunadihi bisifatin min sifati fanaqulu ya rajulu, ya. Penjelasan uslubun nida, ya, uslub panggilan adalah di antara uslub-uslub yang digunakan di percakapan kita, ya, di kalimat kita sehari-hari, karena kita seringkali ya membutuhkan, ya, ingin memanggil seseorang untuk apa namanya mengerjakan sebuah urusan, ya, memanggil seseorang karena urusan tertentu. Fanunadihi bismihi, maka kita memanggil ia dengan namanya, maka kita katakan contohnya ya Zaidu, wahai Zaid, ya. Au nunadihi bisifatin min sifatihi, atau kita panggil dia dengan sifat dari sifat-sifatnya, maka kita katakan ya rajul, ya, wahai laki-laki. Wa takawanu uslubun nida'i min syai'aini, ya. Dan uslub panggilan ini mengandung atau terdiri dari dua hal. Ahaduhuma harfun nida'i, yang pertama adalah huruf nida. Wa min ahrufin nida'i alhamzatu wa ay wa ya wa aya, dan di antara huruf-huruf nida itu adalah hamzah, kemudian ay, kemudian ya dan aya. Jadi memanggil itu enggak cuma pakai ya, boleh pakai hamzah azaidu, ya, atau ay ay zaidu, atau ya zaidu, ini kita bahas. Wa ayya zaidu, ya, ini boleh semua. Nahu azaidu aqbil, ya, wahai Zaid, terimalah. Ayya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Allah, wahai Allah. Ayya ghafilan tanabbah, ya, wahai orang yang lalai, ya, berhati-hatilah, ya, perhatikanlah. As-sani al-munada, ya, jadi unsur kedua dalam uslub panggilan adalah munada. Wa huwa al-ismul matlub, wa huwa al-ismul matlubu iqbaluhu bi ahadi ahrufin nida'i,
Ini maksud dengan munada adalah isim yang diminta ya penerimaannya dengan salah satu dari huruf-huruf nida. Ya, jadi ya kata yang dipanggil itu namanya munada. Jadi kalau kita bicara munada itu ada dua istilah penting yang harus kita pahami, itu yang pertama huruf nida, yang kedua munada. Ya, huruf nida itu ya huruf yang digunakan untuk memanggil, dan ini ada empat ya. Ada hamzah, ada ai, ada ya, ini yang lazim. Dan ada pula ayat ya. Kemudian yang kedua munada. Munada ini kata yang dipanggil. Nah, munada itu ada lima yang dibahas. Ada mubtada yang merupakan nama tunggal, ada yang nakir yang dimaksudkan, ada nakir yang tidak dimaksudkan, ada mudaf, dan ada yang diserupakan dengan mudaf. Taib. Wal munada min haitsu i'rabuhu wa bina'uhu naw'ani mabnin wa murabun. Dan munada ditinjau dari sisi i'rabnya itu ya, dan dari sisi binanya ada dua, ada yang mabni, ada yang murab. Awalan al-mabni wa huwa naw'ani. Yang pertama mabni, dan itu ada dua macamnya. Al-mufradul 'alamu. Yang pertama mufrad 'alam. Ta'rifu huwa ma laysa mudafan wala syabihan bil mudafi. Jadi definisi dari mufrad 'alam adalah nama yang ma laysa mudafan wala syabihan bil mudaf ya. Yaitu yang bukan mudaf dan bukan pula menyerupai mudaf. Ya, jadi nama-nama tunggal seperti ya Zaidu, ya Utsmanu, ya Bakru, ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Fatimatu dan sebagainya. Misaluhu qawlu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya Adamu, ya. Wahai Adam, wa qulu ya Maryam, wahai Maryam. Ya Rabbu ya Adamu, ya. Ya Rabbnya ya Adamu ini ya harfu nida'in. Wa Adamu munada mabnun 'ala dhammi li'annahu mufradun 'alamun, ya. Ini jarang i'rab kalau mufrad 'alam menjadi munada. Kemudian yang kedua yang juga termasuk munada mabni adalah al-munada an-nakiru maqsudatu, yang munada yang nakiru maqsudah. Ta'rifu hiya allati yuqsadu min nida'iha muayyanun. Ya, definisi dari nakiru maqsudah adalah yang dimaksudkan dengan panggilannya itu muayyan, ya orang tertentu. Misaluha qauluhu an-nabi, qaulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ulama sammillah, ya. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu sammillah, wahai gulam, wahai anak kecil, sammillah, ya sebutlah nama Allah, yakni bismillahirrahmanirrahim, ya, atau bismillah. Ini muttafaqun alaih dari Umar bin Abi Salamah, ya. Taib, ya gulamu di sini i'rabnya i'rabu ya gulamu ya harfu nida'in. Gulamu munada mabnun 'ala dhammi li'annahu nakiratun maqsudatun. Jadi ya gulamu ya'nya huruf panggilan, gulamu sini munada mabnun 'ala dhammi li'annahu nakiratun maqsudatun, karena dia adalah nakirah maqsudah. Saniyan al-munada al-mu'rabu wa huwa salasul anwa'in. Yang kedua munada yang mu'rab. Jadi kalau munada yang mabni itu ada dua, dan keduanya itu mabnun 'ala dhammi, ya dimabnikan atas dhammah, yaitu mufrad 'alam ya Zaidu, dan juga nakirah maqsudah, ya. Katanya nakiro tapi sudah dimaksudkan siapa nakironya situ, yang dipanggil siapa, ya contohnya ya rojul, ya laki-laki, atau ya ulamu. Taib. Tiga macam munada yang murab, ya. Yang awal yang pertama itu an-nakiro tu ghairul maksudati. Nakiro ghairul maksudah. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Ta'rifuha hiya allati la yuqasadu binida'iha muayyanun bal tashmalu kulla fardin tadullu alayhi. Yaitu yang tidak dimaksudkan dengan panggilannya orang tertentu atau sesuatu yang telah ditentukan, bahkan ya ia meliputi atau melingkupi seluruh hal, seluruh individu yang menunjuk, yang apa namanya ditunjuki atasnya. Misaluhu qaulul wa'idi ya ghafilan tanabbah. Contohnya adalah perkataan seseorang yang memberikan nasihat al-wa'id, ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, ya tanabbah, ya perhatikanlah. Di sini tentu ketika seseorang memberikan nasihat, nasihatnya secara umum, bahwa ghafilan di sini yang dimaksudkan adalah siapa saja, ya bukan person tertentu, ya. Jadi semua orang yang lalai itu mendapatkan khitab, yang mendapatkan apa namanya tujuan dari panggilan ini,
semua orang yang lalai itu, ya, tanabbah, ya, waspadalah atau berhati-hatilah. I'rabuha ya ghafilan ya harfu nida'in ghafilan munada mansubun li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin, ya. Untuk memudahkan pemahaman kita, ya, untuk membedakan antara nakirah maksudah dengan nakirah mughairah maksudah adalah, kalau nakirah maksudah itu misalkan, ya, kita sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian ada seseorang, ya, di depan kita sebetulnya banyak orang berlalu-lalang, ya, tetapi kita sedang memaksudkan seseorang, ya rojul, ya, orang kita tunjuk, ya rojul, ta'al, ya, wahai laki-laki kesini, gitu. Maka ini namanya nakirah maksudah, ya. Lafaz yang digunakan nakirah, tapi orang yang dipanggil sudah ditentukan. Adapun kalau, apa namanya, nakirah ghairu maksudah, ini seperti orang buta, ya, orang buta, ya, afwan, ya, orang buta misalkan mau menyeberang, kemudian, ya, karena orang buta ini kan tidak bisa menetapkan orang yang mana, maka dikatakan ya rojulan khudh biyadi, ya, wahai seseorang, ya, siapapun dia gitu yang mendengar seruannya, khudh biyadi, ya, pegang tangan saya, ya, maksudnya antarkan saya. Maka ini yang disebut dengan nakirah ghairu maksudah, artinya benar-benar tidak ditetapkan siapa yang dimaksud dengan rojul di sini. Pokoknya siapa yang dengar, ya, ini bisa bantu, ya, ini ya pendekatan untuk memahami nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Baik. Kemudian ana usani, ya, dari munada mu'rab, al-munada al-mudaf, ya, munada yang bentuknya itu mudaf-mudaf ilaih. Ta'rifu walladhi yatakawanu min ismaini sanihima majrurun da'iman. Definisi dari mudaf adalah yang tersusun dari dua isim, di mana keduanya itu dijarkan selamanya, ya, karena memang mudaf ilaih itu harus majrur selamanya. Misaluhu qawlu ta'ala ya ahli kitab, ya, wahai ahli kitab, wa qulhu ya qaumana, dan perkata dan firmannya ya qaumana, wahai kaum kami, ya. I'rabu ya harfu nida'in ahla munada mansubun li'anna mudafun al-kitab mudafun ilaih, ya. Ya huruf nida ahla munada mansub karena dia adalah mudaf ilaih, karena dia adalah mudaf afan al-kitab mudaf ilaihnya. Jadi, ya, semua yang mudaf-mudaf ilaih, baik itu nama ataupun bukan nama, ketika kita panggil, maka dia wajib mansub. Ya, misalkan ada orang namanya Abu Bakr, kita katakan ya Aba Bakrin. Ya. Kemudian, misalkan kita mau manggil wahai ibunya Aisyah, kita katakan ya Umma Aisyata, ya wahai ibu Aisyah. Atau, ya, bukan nama seperti di sini ya ahli kitab, gelaran ya wahai ahli kitab, ya, atau misalkan ya syahr ramadhan, ya, wahai bulan ramadhan, ya, kan sering dengar ungkapan marhaban ya syahr ramadhan, ya. Baik. Jadi kalau yang dipanggil itu mudaf dan mudaf ilaih, maka mudafnya ini mansub. Kenapa? Karena dia merupakan munada yang mansub. Kemudian jenis ketiga yang merupakan munada mu'rab adalah al-musyabbahu bil mudhaf, ya, yang diserupakan dengan mudhaf. Apa sih maksudnya? Ta'rifu huwa ma tasala bi syai'un min tamami ma'nahu. Definisinya adalah musyabbah mudhaf adalah sesuatu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Yang menyempurnakan maknanya. Silakan lihat qatrun nada. Misaluhu ya tali'an al-jabala, ya. Contohnya ya tali'an al-jabala, wahai pendaki gunung. I'rabuhu ya harfu nida'in tali'an munadan mansubun li'annahu syabihun bil mudhafi wa huwa wasfun ya'malu 'amala fi'lihi. Fa ka'annaka qulta yatlu'u al-jabala, al-jabala mafrun bihi mansubun, ya. I'rabnya ya tali'an al-jabala, ya'nya huruf nida' tali'an munadanya mansubun, ya, dinasabkan li annahu syabihun bil mudhaf, karena dia itu menyerupai mudhaf. Wa huwa wasfun ya'malu 'amala fi'li, dan dia adalah sifat yang beramal seperti amal fi'ilnya. Artinya sekalipun tali ini adalah isim fa'il, tapi dia beramal seperti fi'il. Fa ka'annaka qulta yatlu'ul jabala, ya, seakan-akan kamu berkata
dari kata tolan ini menjadi katlu al-jabala. Sehingga al-jabala mafulun bi mansubun, maful bi yang mansub. Jadi i'rabnya ya tolan jabala, yaitu harfu nida, tolian munada mansub, dan al-jabala sebagai maful bi. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah tolian dari isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Tayyib. Fawaidu tambihat, faidah dan peringatan, lam yaqa, ya, lam yaqa innida'u fil Qur'ani bighairiya minal adawat. Ya Mughnil Labib, halaman 181. Jadi tidak ada panggilan dalam Al-Quran, ya, selain, ya, yang ya itu tidak ada, ya. Di seluruh panggilan dalam Al-Quran, semuanya pakai ya. Yang pakai hamzah, ya, yang pakai ayat dan ayat tidak ada, ya. Kemudian faedah yang kedua, hazfu harfi nida'i kasirun wasa'igun fi lughatil arabi wa min dhalika qala ta'ala yusufu arid an hadha, ya. Membuang huruf nida itu banyak dan menyebar penggunaannya, artinya digunakan secara luas. Ya, artinya ini merupakan biasa ya dalam bahasa Arab. Dan diantara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Yusufu, ya, asalnya ini adalah ya Yusuf, wahai Yusuf, arid an hada, ya, berpalinglah dari ini. Wa qawluhu rabbi firli, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala rabbi firli, ya Tuhanku ampunilah aku, ya, asalnya ya rabbi ighfirli, ya. Yang membuang huruf nida itu satu hal yang biasa dilakukan. Ay ya Yusufu wa ya Rabbi, ya. Artinya ya Yusufu, ya. Atau ya Rabbi. Fahuwa munada mudafun ila ya mutakallimi, dan dia dalam munada yang didafahkan kepada ya mutakallim. Ya, silakan lihat Jami' ad-Durus ya jilid 3 halaman 514. Kemudian faedah yang ketiga, al-munada la yakunu illa isman, ya. Munada itu tidaklah ia kecuali isim. Faida waliya harfan nida'i, ya, harfun nahu qali ta'ala ya laita qawmi ya'lamun, au fi'lun nahu qalika ya ra'aka Allahu faya fiha litambihi lalin nida'i wa huwa madhabul jumhuri warajjahahu Abu Hayyan wa Ibn Malik wa qila inna al-munada mahdhufun yuqaddaru fi kulli maqamin ma yunasibuhu wallahu alam. Ya. Jadi munada itu tidak layak kecuali isim. Ya, apabila ada huruf nida kemudian setelahnya itu ada huruf, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ya laita qaumi ya'lamun, ya. Di sini kan setelah ya ada laita, di mana laita ini kan huruf, ya, huruf taman nih, huruf untuk berandai-andai, ya, temannya inna, atau fi'il, atau setelah huruf nida itu fi'il, contohnya ya ra'akallah, ya, wahai, ya, semoga Allah menjagamu, maka di sini, ya, faya fiha litambih lalin nida, maka ya di sini, artinya bukan wahai, ya, tapi litambih, ya, untuk apa namanya menarik perhatian, ya, tambih itu menarik perhatian, jadi biar orang lebih mantap, ya, karena kalau kita mengatakan ra'akallah ini kurang, ya, efeknya. Tapi kalau kita tambahkan ya ra'akallah, ya, maka ini ada tambihnya. Jadi ya di sini bukan ya nida tapi ya tambih. Wa huwa madzhabul jumhur, dan ini adalah pendapatnya jumhur, dan pendapat ini dirojihkan oleh Abu Hayyan Ibnu Malik, dan dikatakan innal munada mahdhufun, ya, sesungguhnya munadanya itu dibuang. Yuqaddaru fi kulli maqamin ma yunasibuhu, ya. Ditakdirkan dengan ditakdirkan pada setiap tempat itu apa yang mencocokinya. Wallahu a'lam, ya. Seperti itu. Ini bisa dilihat di Syuzuruz Zahab dan di Rosat Syarh Ushulul Quran. Kemudian yang keempat, aksaru anwa'il munada wujudan fil Qur'anil Karimi al-munada al-mudafu summa al-munada al-alamu, ya. Munada yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim adalah munada mudaf, munada yang bentuknya mudaf-mudaf ilaih.
Kemudian munada yang bentuknya mufrad alam. Wa qad ata al-munada ya an-nakirat. Wa qad ata ya al-munada an-nakiratu al-maqsudatu fi qawli ta'ala wa ya sama'u wa ya ardu wa ya jibalu wa ya naru wa ya bushra wa ja'a bininadi ayyu fi kasir min al-ayat nahu ya ayuhan nasu wa huwa awalu nida'in fi al-Quran al-Karimi fa ayu munada nakiratun maqsudatun wal hauri tambihi wa nasunatun aw badalun. Taib. Jadi kebanyakan munada yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah bentuknya munada mudhof, ya seperti yang tadi kita sebutkan ya, ya al-kitab, ya. Kemudian munada bentuk alam ya, kan ya ada ya Nuhu, ya Adamu, ya Isa, ya Maryamu dan sebagainya. Kemudian setelah munada mudhof dan juga munada mufrad alam, ya waqad atal munada an-nakir maqsudah, dan terkadang datang juga ya munada yang nakirah maksudah. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya sama'u wahai langit, wa ya ardu wahai bumi, wa ya jibalu wahai gunung-gunung, ya. Kemudian wa ya naru wahai api, wa ya bushra wahai apa namanya? Bushra, ya. Waja'a binida'i ay fi kasir minal ayat, ya, dan datang juga dengan panggilan ay ya dalam banyak ayat. Nahu ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, wa huwa awwalu nida'in fil Qur'anil Karim, dan dia adalah panggilan pertama yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim, ya, maksudnya kalau diurutkan dari surat Al-Fatihah. Fa ayu munada nakiratun maqsudah, maka ayu itu adalah munada nakirah maqsudah, dan haknya itu sebagai tambih. Wan nasunatun aw badalun, dan nasu itu sebagai naat atau badal. Ya, jadi kalimat ya ayuhan nasu cara ngelopnya yaknya ini adalah huruf nida, mana munadanya? Munadanya adalah ayu, adapun haknya ini adalah huruf tambih dan annasu itu sebagai badalnya, ya. Wa amal munada nakiratu ghairu maqsudati wal munada asyabihu bil mudhafi falam yarida fil Qur'anil Karim illa fi ayatin wahidah muhtamalatin lahuma wa li ghairihima wa hiya qawluhu ta'ala ya hasratan 'alal 'ibad, ya. Adapun munada nakirah yang ghairu maqsudah dan munada yang menyerupai mudhaf, maka tidak terdapat keduanya itu dalam Al-Qur'anul Karim kecuali pada ayat, pada satu ayat saja, ya, yang memungkinkan baginya dan bagi selainnya. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya hasratan 'alal 'ibad, ya. Wahai ya kerugian atas hamba. Wa qad qila innal munada mahdhuf. Dan ya sungguh ada pendapat mengatakan bahwasanya dalam ayat ya hasratan 'alal 'ibad itu ada munada yang dibuang. Wa taqdiru ya hura'i ya tahassaru hasratan, wahai mereka yang ya apa merasakan kerugian, ya, merasa benar-benar rugi. Fatakun wa hasratan maful mutlakun, ya, maka jadilah hasrah dalam ayat ini hasratan maful mutlak, ya, ini bisa dilihat dalam dirosat di seluruh Al-Quran Al-Karim, ya, ini masya Allah, ya, di salah satu ciri yang bisa kita lihat dalam kitab karangan Syekh Malik ini dalam kitabnya Al-Mutifiyal Al-Jurmiyah, ya, beliau seringkali memberikan tambih yang merupakan hal-hal baru yang apa namanya menjadikan wawasan atau pengetahuan baru bagi kita. Taip, ya, saya ulang ya, kesimpulannya bisa dilihat ya, di bagian halaman 178 afan, bahwasanya munada itu ada 5, ya, ada mufrad alam, ada nakir maqsudah, ada nakir ghairu maqsudah, ada mudhaf, ada musyabbah bil mudhaf. Di mana 5 ini kita bisa bagi menjadi 2. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu mabni ala dhommi keduanya. Yang pertama adalah nama orang yang tunggal, satu kata aja. Contohnya ya Zaidu, ya Umaru, ya Fatimatu. Kemudian yang kedua nakira maksudah, ya, yaitu panggilan pada seseorang yang belum, pada sesuatu yang belum ditentukan siapa. Ya afan, nakira maksudah sesuatu yang telah ditetapkan, ya, seperti ada orang lewat depan kita, kita enggak tahu namanya, kita panggil ya rajul, ya.
Ini sekalipun lafaznya dengan lafaznya nakirah, tapi ini sudah dimaksudkan siapa. Kemudian yang mabni ada tiga sisanya, yaitu nakirah ghairu maqsudah. Contohnya seperti yang saya gambarkan, ada orang buta ingin minta tolong, dikatakan ya rojulan, khudh biyadi. Ya. Kemudian ada mudhaf, contohnya ya Aba Bakrin, ya Rasulullah, ya Syahrul Ramadan, ya Alkitab dan sebagainya. Kemudian apa namanya al-musyabab bil mudhaf, tadi dikatakan contohnya ya Talian al-Jabala, wahai pendaki gunung. Ya. Tep, jadi ini adalah lima macam munada. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك ربي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.